Mana yang lebih bahagia antara otak bercinta dan otak cari duit? Sebenarnya bukan soal mana yang lebih tinggi, tetapi kita kena ada step yang betul. Seseorang gadis yang hidupnya terlalu rasional tanpa otak bercinta, kehidupannya juga akan menyedihkan kerana cinta dan kebahagiaan yang sebenarnya diperlukan dalam hidup. Jadi, saya sarankan gadis-gadis untuk mempunyai otak bercinta dan juga menyarankan untuk mempunyai otak cari duit, tetapi jangan sesekali terbalikkan urutannya. Dapatkan otak cari duit dulu. Setelah mempunyai wang, barulah guna otak bercinta. Kamu suka seseorang hanya kerana kamu suka dia. Aset yang dia ada tidak penting kalau kita suka. Saya juga boleh belanjakan wang untuk dia, betul tak? Jika dia memperdayakan kamu, kamu boleh tukar bila-bila masa. Tiada rasa sakit hati, saya beritahu kamu sangat bahagia. Tetapi jika kamu terbalikkan urutannya, belum dapat duit, sudah gunakan otak bercinta, itu ibarat berjalan di tepi tebing. Lambat laun, kamu akan jatuh. Jadi, jangan selalu tanya sama ada wang atau cinta lebih penting. Bagaimanapun, untuk mengimbangi perkahwinan dan kerjaya, otak bercinta atau otak cari duit yang lebih baik. Dalam dunia saya fikir otak yang pelbagai dan kehidupan yang pelbagai itu yang patut dikejar. Saya rasa kedua-duanya diperlukan, tetapi urutan sangat penting. Ikut step.